Kali ini saya akan mereview perbandingan stok original NMAX dengan original XMAX. Karena saya bingung untuk mencari stok yang recommended buat NMAX yang harga nggak terlalu mahal dan kenyamanan stok juga lumayan. Ini saya meminang sebuah stok XMAX, stok belakang yang tingginya emang lebih tinggi sih, jadi lebih panjang stoknya XMAX 1 cm kalau nggak salah daripada stok NMAX. Jadi NMAX-nya lebih tinggi sedikit tapi nggak masalah, itu akan lebih bagus juga sih kalau buat boncengan full, jadi nggak terlalu ambles juga stoknya. Dan ini perbandingannya, videonya sudah saya tampilkan. Perbandingannya stoknya XMAX ini lebih lembut, lebih soft, dan juga ada setelannya, itu yang lebih enak. Ada setelan stoknya, mau stoknya yang hard atau yang soft. Nah, untuk setelannya yang saya pakai ini saya pakai setelan tengah-tengah atau setelan pabriknya XMAX. Jadi nggak saya putar-putar lagi, ini udah nyaman, sudah pas lah, maksudnya nggak terlalu limbung banget buat kenceng, buat boncengan juga nggak terlalu sampai buat nikung goncengan 3 gitu, nggak sampai limbung juga. Karena saya kan sama istri sama anak juga ada boxnya, ini pakai box set 48 juga gede juga, dengan muatan penuh seperti itu stoknya cukup pas. Nah, ini jalannya saya pakai di jalanan apa ya, bukan aspal pokoknya. Nah, jalanan biasanya saya lewati ini cukup mengganggu perut dan pinggang karena sangat-sangat nggak nyaman skok XMAX NMAX-nya ini. Nah, karena itu saya memilih skok XMAX. Untuk ketahanan juga mungkin pasti kuat kan, karena skok original. Kalau skok-skok merek-merek aftermarket itu banyak yang bilang masih ada yang keras, ada yang gimana. Jadi saya bingung juga mau milih yang kelihatan keren modif atau hanya sekedar untuk kenyamanan. Nah, oleh karena itu saya milih yang nyaman aja deh, nggak harus kelihatan skoknya keren kayak skok-skok merek-merek yang gimana gitu. Jadi ini saya pilih skok original aja deh, kelihatan standar, kelihatan biasa tapi kenyamanannya cukup mantap. Jadi seperti itu review saya untuk penggunaan skok XMAX yang cukup luar biasa di NMAX. Jadi cukup benar-benar nyaman sekali. Semoga membantu teman-teman yang ingin mencari skok pengganti NMAX yang original, yang ada nggak ada tabungnya. Nah, ini ada penggantiannya pakai skoknya XMAX, lebih tinggi, lebih keker, lebih gede, pastinya lebih empuk. Oke, terima kasih. Semoga ingin membantu teman-teman.